Assalamualaikum Mas Bosku, ketemu lagi bersama Jacob Production. Jadi di video kali ini simpannya ingin membuat video nih. Ini penampakan Chop and Max standar original dari Yamaha ini ya. Saya mau bikin custom Chopnya, bikin standar. Ntar dipapas sedikit lah, permintaan orangnya dipapas sedikit. Jadi ntar kulitnya yang dibikin custom. Oke Mas Bosku, kita langsung eksekusi aja Mas Bosku. Terima kasih. Nah ini kita eksekusi aja langsung ya Bos Bosku. Nah pertama ini dibuka dulu nih. Nah ini permintaan orangnya, belakangnya nggak usah dipapas, hanya ditipisin dikit. Thank you.
standar sininya kan kelihatannya kalau standar gini kurang begitu bagus lah. Kalau dari ini sebentar sampingnya banyak mau ditambahin sedikit nih bagian sininya biar kelihatan. Oke, langsung aja mantap. Ya ini bosku, joknya udah saya tambel dan nambelnya sedikit aja. Malum ini busanya, joknya masih baru banget, jadi silau, kelihatannya putih banget dan bentuknya ini bosku. Oke bosku, kita langsung lanjut ke kulitnya aja ini, nanti kita review kalau udah jadi ya bosku. Oke, simak terus videonya bosku. Terima kasih. Alhamdulillah Yurobil Alamin bosku, jok yang tadi kita proses ini udah jadi nih, penampakannya begini nih. Jadi ini jadi joknya, ini standar original tapi kita papas sedikit nih depannya nih, jadi biar agak ceper, soalnya orangnya ini katanya duduknya masih ketinggian untuk joknya, jadi kita papasin depannya. Nah, mintanya di custom seperti ini nih. Jadi yang coklat ini menggunakan MBTEC Camaro warna dark brown. Nah, yang ini yang hitamnya ini MBTEC Carrera ya, bos-bosku. Oke, bosku. Jangan lupa ini like, comment, subscribe. Biar simbahnya ini selalu semangat bikin tutorial video dalam dunia perjokan ini. Oke, nah ini bosku. Oke, terima kasih bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.